sejumlah warga masih terus mencoba memblokir jalan di sepanjang kawasan Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kepri. Beberapa pengendara roda dua yang hendak menuju lokasi tak diizinkan masuk. Bahkan beberapa warga melempar batu ke arah rombongan petugas yang hendak masuk ke lokasi. Tampak di lokasi berserakan batu. "Ayo maju kalau berani," teriak warga dari balik pohon. Kamis, tanggal 7 September tahun 2023. Personel Brimob Polda Kepri berupaya menghalau warga yang mencoba menghalangi petugas masuk. Gas air mata kembali ditembakkan untuk memukul mundur warga yang tidak terima tim gabungan merangsek masuk. Jangan sampai yang kita lakukan penangkapan, Anda nanti akan menyesal. Kalau kita telah melakukan penangkapan, ya Anda menyesal nanti ya. Selamat setelah sesuai. Ya saya minta bisa bubar dengan tertib. Ya sudah sekalian. Jangan ada perlawanan kepada petugas. Karena itu melanggar hukum, saya ingatkan lagi. Jangan ada pelemparan, ya jangan ada pelemparan. Itu yang melempar cuma di tadi, ya ditangkap orangnya. Kalau ada pelemparan tadi, tangkap itu. Oke, para petugas terus berjalan di depan sana. Jangan ada pelemparan kepada petugas. Anda baik ya, kami pun ya menghormati, ikut baik. Ya silakan bubar ya rekan-rekan sekalian. Ya saudara-saudara silakan bubar. Tindakan saudara ya blokade jalan, melakukan pelemparan itu tindakan melanggar hukum.